Tak apa, tak apa. Nanti aku top up duit lain. Tentu member datang lain ni. Aduh, dia belum buat incanda dia dalam salon. Ya ke? Sampai hari yang sini. Ya ke? Buat luar belum sampai hari. Oh, ya ke? Tambah nanti aku baikkan bajet lagi. Kamu buat ini tak? Nanti aku tambah bajet lagi. Bagi tutup, bagi dalam saja tak? Tak ada lelaki kena lebih lah. Ini pakai kain buat. Kapan Ah. Tak payah lah, nanti aku cari bajet ya. Eh, ini mana? Baju-baju semua tu kamu nak jual kan? Baju mana? Ini kira dah koleksi lah. Bukan kamu pakai? Awak pakai dulu lah. Ini bukan pakai awak pakai dulu. Habis ni. Kalau kau ni mana beli? Ni mana beli kan dia tak pernah harga lah. Harga cantik jual lah. Patut kamu ada promo nak aku tengok kan? Ada tengok. Kalau aku tengok kamu nak promo baju. Banyak benda baju. Takkan topi Coca-Cola abang jual? Itu rare tu. Coca-Cola? Apa topi Coca-Cola berat? Aku beli udah punya ni lah. Ini berapa hari? Siapa pasal ni? Minggu lebih. Minggu lebih? Kamu ni aku tak harap ni mana? aku tak harap kamu ni mana? Eh, kamu kata bawa beli M baru ke banyak mana? Ni satu. Berenjia tu? Berenjia tu berapa duit? Ini kat 300 je lah, nak lebih ni. Itu port tau. Mana? Ni dia mempot Lepas tu kita beli satu baru beli. Kita port lebih dia baru beli Oh ya, okay. Ini pak abang lebih mana? Lama tak nampak ni telefon medan tak ada sini. Tahu dah busy lah kan ni. Busy apa benda yang dia buat ni? Niaga ikan lah. Oh ya ke? Semalam aku telefon ni kata nak bagi nombor telefon tak kawan kamu ke apa? Telefon kamu tak dapat berkali-kali. Tak? Awak punya handphone bila masuk rumah lah tak ada. Kalau kat sini awak lepak, boleh dapat. Iya kan? Sebab kat rumah tu awak pakai wifi. Wifi tak kena kuai WhatsApp je lah. Kuai WhatsApp dapat? Lain kali aku kuai WhatsApp lah pun ni. Kenapa tu aku kamu tak cakap? Berapa kali tak cakap? Ini apa ni, malam tarawih kau pergi dengan apa? Pergi masjid besar lah, kampung ni. Nak pergi malam ni, kita pergi lah. InsyaAllah. Lepas kita buka, kita boleh pergi ke sana. Betul tak? Malam ni kita pergi aja. Betul tak? Jangan tak pergi. Kita pergi tarawih tu. Betul tak? Puasa ni aku entahlah. Tengok gaya macam puasa. Orang kanannya kena pergi. Betul. Tapi dia ni aku tak harap ni. Tengok macam lemah. Tengok. Mulutnya kering dia rupanya. Boleh ke ni? Boleh. Ya kan? Tapi boleh lah. Aku percaya Munir ni. Munir ni semua boleh sebenarnya tau. Tadi aku pergi ke Bukit Jandan. Lepas beli apa ni jual kuda-kuda tu. Singgah tengok apa ni. Tangki apa tu? Kereta perang tu kan? Tank tu kan? Dah berkarat. Itu kan kalau jual besi tu mahal duit itu benda. Betul tak benda? Kira berapa tan tu? Bulan puasa tutup ke dalam si. Tutup lah? Lepas raya besok bawa IT balik. Kamu mau jual besi juga ke apa? Tak, awak tolong beli lah sikit orang kampung ni. Kemudian kamu jual balik? Kamu kedai Anak Antor di mana? Kuala Kansar? Kuala Lumpur. Bandar abang saya datang sini, dia collect sebulan sekali. Dia terus jual sana. Macam tu ya. Mana ni importer masuk sini tak ada dapat nak jual. Kamu jual siap-siap dah? Awak dah conquer ke kawasan kampung ni. Habis kamu punya persen berapa kamu dapat? Dapatlah dalam 20% dapatlah. Ya ke? Kalau 100 kamu dapat RM20? Itulah. Okey lah, boleh lah. Kamu simpan boleh lah top up barang-barang mana yang tak cukup ke tak? Boleh lah. Dah mula-mula buat ini lah. Itu dapat sikit-sikit. Tak apa lah, nanti aku top up lah. Dah jadikan pintu mana. Dah ikat butter kan? Benar. Hari tu kan aku dah bagi kamu dua. Tak apa-apa. Ya, bukan hari. Boleh? Ini apa ni? Aku dah ada dah bawa. Aku masuk ke dalam. Boleh? Ini baju bensin rumput kamu jual? Ini baju vintage orang. Bukan bensin rumput? Ya. Ingat baju untuk bensin rumput. Bisbon je baju kan? Cantik lah topi ini. Topi kamu ambil gambar tu ni. Bergaya dengan kamu ni. Alah. Baju ekspedisi ada. Better Sound ekspedisi me ada. Semua baju ada ni. Nak? Banyak modal kamu keluar duit baju ni. Habis kenapa kamu nak jual balik? Macam mana? Saja lah kalau isi.
pernah jalan. Sekarang ni pun dah kita jam 37 kan. Kita nak buka kita lagi. Kalau kita apa nak cakap dengan kawan kita tu? Kat sini eh. Kat sini ada kita. Kalau support ni okey okey. Kalau ada kawan kan tolong orang support. Munir punya channel. Munir RA channel. Support. Support. Bukan lagi pun kalau kita tekan subscribe pun tak ada kena bayar. Tekan aja tak kena tak ada kena duit. Kan? Jadi kalau apa perkembangan dia kan, dia menyangkut ke apa ke berak kan, dia berpost kat dekat video dia. Berak, berak pun tak. Kamu jangan boleh kamu buat kan. Mengkalau begitu kan. Nak nombor telefon kot, nak mesej rumput ke apa. Nak mesej rumput ke apa ke, nak nak jam kat sini kan, boleh straight. Taruh dekat tempat tempat komen tu, minta nombor telefon Munir kan. Nanti apa, nombor telefon apa mana? 011-636-1476. Lagi sekali. 011-636-1476. Itu kalau nak nak booking studio, kalau nak practice lah. Kalau nak beli baju dia ke, kan? Macam-macam, seluruh dalam dia tak jual sebab dia tak pakai seluruh dalam. Maka kalau orang itu, kepada kawan semua, akhir kata kita orang nak buka ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa.